20. SPO2-nya berapa? 84. Pakaiin oksigen ya. Iya, siap. Ini suspeknya ya, Pak? Iya, Pak. Oh. Dari kapan ini? Dari malam, udah 3 hari, Pak. 3 hari sama ini? Iya. Kenapa baru lapor sekarang? Karena udah waktu saya kerja, masalahnya. Oh, siap-siap. Iya. Ditunggu ya, Pak. Ini ada tugas udah on the way katanya ke sini. Ya. Baik, Pak. Ya, ya. Bapak. Ya. Nanti apa sih kegiatan ini Bapak ikut ya sedemikian Pak. Nanti kan ini ada kegiatan simulasi apa sih pencegahan COVID dan ketahanan pangan ya, pembagian sembako kepada warga ya, dan pencegahan COVID ya. Nanti ada apa sih, ada pasien mau dirujuk nanti ke tim gugus tugas COVID di Desa Cibangsa Kota. Nanti kalau memang dia terindikasi COVID ini, nanti akan kita bawa ke Mapolres dengan instruksi dari gugus tugas kecamatan. Siap. Itu ya. Siap. Siap. Pokoknya liput aja lah. Siap, bos. Siap. Kampung Tangguh Jaya ini ya di Desa Cibangsa Kota, khususnya tidaknya akan kita lakukan ke semua masyarakat khususnya di Taman Pinus. Mungkin itu aja sebelum kita melakukan kegiatan, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap kompak dan jaga prokesnya. Ya, mungkin itu aja. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita mengadakan kegiatan penanganan COVID-19. Kilas saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Bravo, Cibangsa Kota. Yes. Jangan kemana-mana. Nah, ada tugas ngantar itu. Selamat siang, Bu. Bu, namanya Bu. Jo.
Sakit nggak apa, Bu? Blok R. Eh, 11-24. Blok R 11-24. Iya. Rumahnya siapa, Ibu? Ya, siap, Ibu. Iya. Langsung sana, Bu, ya? Iya. Tugas mendatangi warga yang terdampak COVID. Proses evakuasi warga tersuspek COVID-19 oleh petugas. Selamat siang, Pak RT. Selamat siang. Ini ada tindakan apa barusan? Jadi berkaitan dengan warga saya yang terpapar COVID-19, kami selaku pengurus lingkungan sigap melaporkan ke pos utama, yang tentunya kita bisa lihat pos di belakang kita ya. Setelah kami lapor ke pos, di pos ada petugas medisnya. Demikian. Baik. Memang sudah dieksekusi ya untuk korban atau untuk yang tersuspek COVID ya? Betul. Sudah ditangani ya, Pak RT? Betul. Jadi untuk korban kami siap selalu ya. Sehingga untuk yang kena COVID langsung kita bawa ke pos utama. Demikian. Siaga sekali ya? Alhamdulillah. Untuk ini... di wilayah kami menangani COVID sampai detik ini masih solid dan siaga. Patut dicontoh untuk wilayah-wilayah lainnya. Mudah-mudahan demikian. Baik, terima kasih banyak Pak RT. Semoga warga yang terkena suspek COVID segera pulih kembali. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang kembali.